Dong Parker ni memang kubu kuat PAS. PAS, ya. Sekarang ni dalam PAS tak ada pemimpin. Sebab pemimpin dia semua datang ke amanah. Mereka senyap je. Senyap dan tak buat apa-apa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para penonton yang bersama kami di NextStep TV dan anda bersama saya Zawaz Yusof dalam rancangan Berani Jawab untuk episod kali ini. Dan kita akan bersama dengan tetamu istimewa yang kami bawakan khas untuk anda all the way dari Terengganu. Siapa lagi kalau bukan Ketua Pemuda Parti Amanah Negara ataupun Parti Amanah Nasional, Saudara Hasbi Muda yang juga merupakan Timbalan Ketua Angkatan Muda Harapan. Assalamualaikum Saudara Hasbi. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Hasbi kerana sudah bersama dengan kita dalam rancangan Berani Jawab ini. Soalan-soalan panas, ready eh? Boleh, boleh, insyaAllah. Baik, Hasbi, soalan pertama, sebagai seorang ketua pemuda Parti Amanah Negara, boleh dikatakan Parti Amanah Negara kalau di pekat nasional pun kita baru berusia 7 tahun. Okey, orang kata kalau 7 tahun itu boleh dikategorikan masih lagi muda berbanding dengan parti-parti lain. Tetapi masalahnya sekarang ini adalah dilihat bahawa Hasbi berada di Terengganu, dan saya juga orang Terengganu dan saya sangat memahami bahawa di Terengganu ini ada dua parti besar, iaitu UMNO dan juga PAS, BN dan juga PAS, yang dilihat sangat sinonim dengan negeri Terengganu. Dan apatah lagi sekarang ini mereka bertahun menjadi kerajaan. Okey, walaupun di Terengganu dikatakan tidak ada kerjasama itu, tetapi dilihat dari segi global dan holistiknya adalah mereka bergabung sekarang inilah sebelum PRU15. Apa cabaran yang Saudara Hasbi merasakan bahawa apabila menerajui amanah di negeri Terengganu? Di Terengganu ni memang sebagaimana yang kita maklum. Tapi sebelum tu saya ucap terima kasih pada NextStep atas jemputan pada pagi ni. Di Terengganu ni memang cabaran dia ialah rakyat masih melihat bahawa politik di Terengganu itu didominasi oleh dua parti utama, PAS dan juga UMNO. Dan ianya memang dilihat begitu sebab saiki politik Melayu di Terengganu ini mereka begitu kental dengan kepartian. Dan kedua-dua parti itu memang mereka menguasai akar umbi daripada peringkat daripada tempoh masa yang lama. Jadi cabaran pada kita ialah kita tak boleh jadi parti yang hanya muncul menjuarai isu semata-mata, tetapi kita juga mesti mewujudkan ataupun membina pengaruh di peringkat akar umbi di kampung-kampung. Kalau di Terengganu kita ada sekitar 1052 kampung ataupun kampung. Jadi di setiap kampung itu perlu untuk kita ada sekurang-kurangnya 20 orang aktivis kita. Itu cabaran yang sukar. Ya. Baik. PRU15. Okey, Saudara Hasbi dilihat sebagai ketua pemuda untuk Parti Amanah Nasional. Ramai juga yang tertanya-tanya lah, termasuk saya sendiri sebagai orang media yang sentiasa mengikuti perkembangan Hasbi. Tertanya juga saya, kalau sekiranya lah PRU berlaku, PRU15, Saudara Hasbi nak bertanding di mana? Takkan dan nak bertanding di Terengganu. Saya bayangkan macam, itu pandangan saya lah. Kalau Hasbi sendiri bagaimana? Saya bertanya, adakah Saudara Hasbi akan bertanding di Terengganu dan sejauh mana Saudara Hasbi bersedia untuk berhadapan dengan saingan di Terengganu? Okay, pertamanya, biasanya kebiasaannya bagi Ketua Pemuda Nasional ini akan parti akan cuba meletakkan di kawasan yang ada potensi untuk menang lah. Kita beri keyakinan pada kepimpinan parti. Walau bagaimanapun, sebagai Ketua Pemuda dan pemuda secara keseluruhannya, kita bersedia bertanding di mana-mana pun. Dan memang sebahagian besar daripada pimpinan Pemuda Nasional sekarang ni pun memang ada track record bertanding di kawasan yang grade E, grade F. Macam saya sendiri ada pengalaman bertanding di Dom Parker. Dom Parker ni memang kubu kuat PAS. PAS dia. Ada kita ialah hilang deposit dalam pilihan raya yang lepas. Kemudian Ketua Pemuda Amanah Kelantan Saudara Jeming juga bertanding di Don Pancho melawan timbalan Menteri Besar Kelantan dan ni Amar. Dan juga satu cabaran yang besar, dan kita walaupun kita menuntut soal kerusi yang berpotensi, tapi pada masa yang sama kita bersedia untuk diletakkan di mana pun. Baik, Pemuda Amanah, kalau dilihat Pemuda Amanah, okey, figura Pemuda Amanah dengan figura pemuda parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan, kalau kita lihat, maaf kalau saya katakan bahawa pandangan orang mengatakan bahawa Pemuda Amanah tidaklah terkedepan sangat berbanding dengan pemuda-pemuda dalam parti-parti komponen Pakatan Harapan. Pandangan Hasbi dalam sudut itu bagaimana?
saya mengakuilah kita memang ada kebenaran dalam dalam perkara itu, tapi kita juga harus melihat bahawa dalam Pemuda Amanah ini kita tak ada wakil rakyat. Berbeza dengan DAP, ketuanya ada ahli parlimen, timbalannya ADUN dan ramai di kalangan esko-eskonya ialah wakil rakyat. Baik. Sama juga dalam PKR, cuma PKR yang terbaru ini ketua dan timbalan itu bukan, tetapi di peringkat apa namanya negeri, mereka ada ramai wakil rakyat daripada kalangan AMK. Itu berbeza. Jadi bila kita tidak ada platform untuk menyuarakan isu secara berkesan di parlimen umpamanya, media sukar untuk pick up isu-isu yang diangkat. Oh, betul. Saya terima justifikasi itu. Dan pada sekarang saya rasa macam terfikir, oh betul jawapan itu. Okey, betul. Apabila seseorang ketua pemuda itu ataupun tidak berada di dalam satu orang kata apa kepimpinan yang dinak dilihat oleh rakyat, mungkin dia betul. Saya boleh terima justifikasi itu. Kalau dilihat peluang orang muda dalam Parti Amanah sendiri, Hasbi saya rasa pernah mengeluarkan satu kenyataan, saya pernah terbaca tentang bagaimana peluang orang muda dilihat dalam Parti Amanah itu sendiri, maksud saya dari segi kepimpinan dan sebagainya. Hasbi melihat adakah peluang itu sekarang ini masih terus terbuka untuk golongan muda menjadi pemimpin dalam kepimpinan tertinggi Amanah atau bagaimana? Dia sebenarnya ruang itu ada, tetapi dia tidak well represented kepada populasi ataupun jumlah anak muda dalam negara kita. Saya ambil contoh, pengundi kita ada 58% yang berumur 40 tahun. Jumlah itu besar, tetapi kalau kita tengok dalam jawatankuasa pimpinan Amanah Nasional, dua orang sahaja. Saya dan Ketua Wardah, itu pun wujud sebab dalam perlembagaan kena lantik Ketua Wardah dan Ketua Pemuda. Kalau tak ada, adakah langsung tak ada? Jadi kebimbangan kita bukan soal diberikan grade A kepada pemuda. Isu yang lebih besar ialah apa pelan penggantian ataupun kelestarian kepimpinan dalam Amanah. Sebab kita tahu Amanah ini ditubuhkan oleh pimpinan-pimpinan daripada parti PAS. Sekarang ini dalam PAS tak ada pemimpin. Sebab pemimpin ni semua datang ke Amanah. Dalam PAS yang tinggal hanya Adik Hajadi dan juga Walaun ataupun ahli-ahli sahaja. Jadi bila pemimpin datang dalam Parti Amanah, kita ada satu barisan G18 yang memang teruji, yang berpengalaman, dan itu bagus. Tapi macam mana dengan lapisan kedua? Kepimpinan yang usia 40 ke 50 tahun. Kita bercakap bukan hanya soal pemuda, tetapi soal pertengahan. Orang juga tak melihat. Jadi kalau macam pengurusi Hos sebut tadi, soal kurang menyerlah. Saya akui sebenarnya dalam Amanah ini, yang menyerlah ialah kepimpinan di peringkat atas. Pemuda dan juga di peringkat pertengahan pun sebenarnya kurang menyerlah. Kerana kepimpinan di peringkat atas, saya fikirlah, walaupun mereka sebenarnya ada ruang diberikan. Tetapi ruang itu sebenarnya belum benar-benar mencukupi. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Bila kita bermesyuarat dengan pimpinan muda, pimpinan DAP, mereka yang datang secara puratanya 42 tahun. Anthony Luke, SU, Presiden di Agong DAP, 44 tahun. Timbalan dia, Liu Chintong, 42. Tetapi pimpinan kita yang pada usia 44-42, masih menjadi pimpinan yang nombor ke-20, ke-25. Saudara Faiz, Saudara Sani. Bukan pimpinan even dalam pengurusan pun tak ada. Jadi saya melihat ialah soal kelestarian kepimpinan. Adakah selepas G18 yang meninggalkan parti, Amanah tidak akan lagi dilihat sebagai satu parti yang berwibawa, yang benar-benar mainstream parti sebagaimana sekarang? Jadi Hasbi, adakah Hasbi ingin mengatakan bahawa tiba masanya untuk berlaku, orang kata apa, perubahan dalam kepimpinan itu buat masa ini sebelum kita terlewat? Perlu kita perlajukan proses itu. Sebenarnya proses itu bermula bila dilantik YB apa, Adli Zahari sebagai naib presiden. Kita harus beri kredit kepada pimpinan dari sudut itu. Tapi bagi saya, dia mesti dilajukan lagi dan dibanyakkan lagi. Baik. Dalam konvensyen Amanah, temanya adalah Amanah untuk Malaysia. Dalam konteks orang muda, misi dan visinya bagaimana Hasbi ingin elaborate-kan dia? Bagi saya, Amanah ialah parti hari ini dan juga parti masa depan. Dan pengalaman kita menjadi kerajaan 22 bulan sebenarnya satu pendedahan ataupun satu tempoh yang sangat bermanfaat kepada kita untuk memahami tentang bagaimana untuk mentadbir sebuah negara, bukan hanya sebuah negeri.
dan merujuk pada slogan Amanah untuk Malaysia ini, saya melihat keperluan kepada parti bukan hanya menawarkan diri tetapi meyakinkan rakyat bahawa apa yang kita tawarkan itu benar-benar boleh memenuhi keperluan rakyat. Dan kalau saya tengok perbahasan sepanjang dua hari ini termasuk juga di peringkat sayap, saya melihat apa yang dibincangkan oleh perwakilan pembahas ini memang mencakupi isu-isu rakyat, isu wanita, isu anak muda, isu golongan susah, OKU dan sebagainya. Dan saya nampak ini ialah satu signal yang baik bahawa Amanah sebenarnya memang betul-betul bersedia untuk menawarkan parti ini kepada rakyat Malaysia secara umumnya. Baik, kalau pandangan orang muda seperti saudara Hasmi tentang hasrat yang disuarakan oleh parti muda baru ini mengatakan bahawa akan menjadi di antara rakan bersama dengan Pakatan Harapan, pandangan Hasbi bagaimana? Maksud saya di sebalik pandangan-pandangan lain yang kita terima sejak akhir-akhir ini. Kalau kita tengok pada yang di highlight oleh media, memang seolah-olah kita ni agak against kepada hasrat itu. Tapi untuk rekod, sayap Amanah ataupun kita lah pemuda Amanah ialah sayap dalam parti komponen yang paling mengalu-alukan muda untuk menjadi sebahagian daripada Pakatan Harapan. Sama ada sebagai salah satu parti komponen ataupun rakan kerjasama. Itu saya ingat kita serah kepada Majlis Presiden. Tetapi soal yang disebutkan dalam ucapan perbahasan saya dan juga perbahasan kawan-kawan pemuda, isunya ialah kita berkecil hati bila parti dilihat terlalu mudah memberikan kerusi yang berpotensi kepada parti yang bukan sayap sendiri. Sayap sendiri disebut untuk pergi ke National Survey dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau merujuk pada Puteri Wangsa, itu bukan kerusi untuk pemuda. Kerusi itu saya difahamkan ialah pimpinan parti yang lain yang lebih muda. Saya difahamkan saudara Suhaizan. Dan kita menyokong kerana bagi kita wajah baru dalam parti, pimpinan yang teruji seperti Suhaizan, sepatutnya lebih kita utamakan berbanding untuk kita menjayakan soal kerjasama politik dengan muda. Kita membayar harga yang mahal untuk itu. Baik, terima kasih untuk jawapan itu saudara Hasbi. Baik, saudara Hasbi muda, kalau kita lihat dalam akhbar, media sosial, berita-berita yang keluar, nama Hasbi Muda sangat terkenal, saya boleh katakan sangat popular di kalangan, merupakan antara figura politik muda yang sentiasa menjadi mangsa kepada pihak-pihak tertentu. Contohnya, apa sahaja yang saudara Hasbi buat, contoh macam kita buat flash mob dan sebagainya, mesti saudara Hasbi akan terpalit dengan memberi keterangan di balai polis dan sebagainya. Bagaimana Hasbi melihat bahawa peristiwa-peristiwa yang berlaku itu memberikan impak dalam kerjaya saudara Hasbi sebagai ahli politik? Pertamanya, saya melihat itu proses mungkin untuk memperkenalkan diri kepada umum, dan ianya proses biasalah. Soal demo ini kita memang didakwa, dipanggil dan sebagainya. Kita enjoy lah, itu proses biasa sebagai enjoy, sebagai pimpinan parti pembangkang ini. Itu saya ingat perlu dilalui asam garam dalam perjuangan. Mungkin itu boleh benda lebih mendewasakan lah untuk kesediaan pada masa akan datang. Memandangkan saudara Hasbi masih muda sebenarnya usianya, dan insyaAllah akan panjang lagi perjalanannya dalam dunia politik ini. Baik, untuk terakhirnya, harapan Hasbi sendiri untuk kemenangan Amanah dalam PR15 dan juga PH itu sendiri. Harapan saya ialah walaupun kita bercakap dari sudut pemuda, dari sudut wanita kan, dari sudut kaum umpamanya, akhirnya keutamaan kita ialah parti. Parti bagi saya, parti first, pemuda ke sayap ke, ini yang kedua. Cuma suara-suara ini ialah suara akar umbi ataupun suara rakan-rakan dalam sayap yang perlu untuk kita angkat. Perlu diraikan. Lebih baik mereka bercakap, betul, walaupun percakapan itu mungkin kita rasa tak senang, sakit dan sebagainya, berbanding mereka senyap je. Senyap dan tak buat apa-apa. Betul. Jadi bagi saya ini proses biasa dalam demokrasi, dalam parti. Mesti diraikan, jangan dihalang. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dalam kita nak tackle pengundi ni, kita mesti pastikan bahawa parti kita sendiri benar-benar well represented. Kalau orang India ada 10%, kita tengok di atas berapa persen AJK daripada kaum India. Berapa banyak kawasan kita yang dipimpin oleh pemimpin India umpamanya, Cina.
Jadi kita parti multiracial, bagi saya kita mesti bergerak ke arah itu. Baru rakyat akan lebih yakin dan tahu yang suara mereka itu benar-benar diwakili oleh wakil mereka dalam parti. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Selamat maju jaya, Saudara Hasbi, Ketua Pemuda Amanah Nasional dan juga Timbalan Ketua Angkatan Muda Harapan bersama dengan kita dalam Beran Jawab untuk minggu ini. Ada masa kita jumpa lagi, InsyaAllah. Baik, itu saja untuk episod kali ini. Saya Zaman Yusof dalam Beran Jawab di Next Step TV. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.